Nah, rata headshot, 4 orang headshot semua loh. Halo guys, welcome back to my channel at The Hyper. Jadi pada kali ini nih, gua mau nge-reaction salah satu The Real King of Headshot-nya dari region Malaysia. Ini orang luar biasa sih. Kenalnya karena dari streamer kemarin dan kita latihan di custom room-nya para pro player Malaysia dan WNL ini atau kita biasa sebut di Indonesia WNL. Nah, dia salah satu tim yang overpower ya guys ya. Dan aku udah coba main itu headshot-nya kayak gimana, luar biasa. Jadi langsung aja kita invite dulu orangnya nih ya. Nah, ini namanya W Demon nih. Aku udah invite. Nah, ini dia guys, orangnya nih, WNL Demon nih. Kita lihat aja ya, kita inspect ya. Kalian bisa lihat ya. Dia dari Guild Pirates. Pirates itu bajak laut dan dia leadernya sendiri dari guild ini sendiri, dia leadernya ya. Coba kita lihat statistiknya nih ya. Nah, kita lihat. Lihat guys, kalian bisa lihat ya. Mungkin facecam-ku nih ketutup nih. Kalian bisa lihat nih headshot-nya dia 65% ya, facecam ku matiin dulu ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, headshot rate-nya 65% guys. Wah, ini luar biasa nih, orang nih kayak ngecheat dan dia mainnya di HP nih. Langsung aja nih ya, kita cari YouTube-nya nih ya. Kita cari YouTube-nya, kita buka ya guys ya. Kita buka YouTube-nya, cari aja WNL Demon guys ya. Atau enggak WNL Demon. Nah, subscribe-nya udah 5K nih, langsung kita reaction aja nih, aku jarang reaction ya. Ini reaction yang keempat kali mungkin ya. Oke guys, kita udah masuk ke gameplaynya nih. Kita lihat tuh, lihat SKS-nya. Wah, luar biasa ini. Sehit guys ya, kepala langsung retak. Lincah tuh, lihat. Kalian bisa lihat. Tuh kalian bisa lihat ya, refleks 360 derajatnya. Refleksnya luar biasa guys ya. Pecah pala. Wow. Bro. Nah, dia ini kalau misalkan aim-nya kuning, dia pasti jongkok dulu, kayak ibaratnya nge-refresh aim dulu, makanya langsung ke kepala. Ini bagus banget tekniknya guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Yuk kita lanjut lagi yuk. Ini player luar biasa banget sih dan wajib jadi top global ya, top global nih, King of Headshot-nya Malaysia nih, udah disebut sama mereka dan udah diakuin di negara sana. Yuk kita lanjut lagi yuk. Wah, AK ya, itu AK headshot ya. Wow. Sepas ya, sepas pun headshot ya. Gila, headshot terus. Buset coy, piu piu coy. Kalian lihat dia jalan, refleks 360 derajat, tembak piu piu, knock, langsung global. Itu loh, sekali piu piu langsung headshot, langsung kepala loh. Kacau nih. Nggak ada obat sih. Dan dia juga nih ya, teman-teman ya. Refleksnya tuh pun cepet loh kalau kita mundurin ya. Kita mundurin pas di sini ya. Pas di bukit nih. Kalian bisa lihat ya. Ntar habis ini ya. Kalian lihat di sini ya. Dia nembak langsung pasang glowal nih. Refleksnya juga udah luar biasa. Tangannya terlatih banget ya. Nah, kayak gitu loh. Itu nggak sembarang orang bisa ya, maksudnya yang di tingkatan-tingkatan pro player baru bisa menguasai hal itu gitu. Set.
mini shotgun guys ya, mini shotgun, mini shotgun isi banget. Anjir kacau nih orang, nggak ada obat. Oh ini orang nih, di parasut pun pecah pala musuh. Waduh merah semua itu, nggak ada kuning-kuningnya MP40-nya, gila. Nah itu yang gue suka tuh, 360 derajat yang gue suka itu, kacau sih itu, keren banget teman-teman. Nah rata headshot, 4 orang headshot semua loh, kacau. Anjir bisa kayak gitu ya, kalian lihat dia nih tipe player yang kalau gue lihat dia santai gitu, maksudnya nggak panik. Satu yang jelas dia nggak panik. Kenapa bang bisa bilang kayak gitu? Kita ulang nih di yang sekarang nih ya, kalian lihat sendiri ya. Pas dia turun G-plane dia darah sekarat tuh di hit. Terus dia tetap dengan santai gitu ngegocek nih ya. Kita ulang ya. Nih pas di sini kalian perhatiin ya. Set tembak 360. Nah dia lari set. Nah kacau itu nggak ada miss-missnya. Nggak ada obat. Tuh kan dia pasti jongkok teman-teman. Dia main dua jari ya ini. Dia main dua jari nggak tiga jari ya. Dua jari aja kayak gini loh. Wow. Gila matanya mata elang. Wadidaw. Gila sih. Kacau kacau kacau. Satu. Kepala. Nah dia tipikal santai dia. Kalem orangnya. Jadi tembakan dia nih bener-bener berarti gitu. Gak asal tembak deret. Yang penting dia nih sekali tembakan tuh damage-nya berarti banget ke musuh. Udah gitu lincah. Gue sukanya sama nih orang lincah gitu. Santai ya, temennya mati dua squad nih. Set. Nah tuh dia damage-nya berarti banget. Di shotgun dong. Wow set depan muka guys ya. Headshot. Ah mati dia. Tapi emang susah itu. Tapi itu depan muka dia headshotin. Itu semakin dekat itu semakin susah headshot ya. Oh udah nih. Kita coba lagi yang terbaru, kita lihat yang terbaru ya. Kita lihat yang terbaru nih, 10 jam lalu nih. The Headshot King, WNL Demon. Nah, nih kita lihat yang terbaru, aku juga belum nonton nih. Pecah guys. SG2-nya ngeri, ngeri. Luar biasa nih. WNL Demon. Oke dia cepet ini. Cepetin nama dia nih. Kayaknya banyak step nih. Oh gak ada. Cuman temennya lagi looting. Nah dia kalem orangnya. Nah tuh. Lihat kalian pas. Kalian lihat pas dia miss. Tuh ke langit-langit itu ngedragnya ke atas banget sih itu. Bisa kayak gitu ya. Dia tipikal nembak lari nembak lari. Tembak cari ini lagi biar lepas aimnya, biar lepas dulu baru di aimin lagi sama dia. Wah gila orang kabur nggak dikasih kabur teman-teman.
Wah, wah, wah. Kacau nih. Mana nih? Kita cari sesi perang nih. Pecah lagi palanya. Dua orang di atas. Global, globalin. Oh, dia sangkutin ke situ loh. Nah, itu disangkutin. Itu saking santainya ya, nggak panik. Orang kalau nggak panik kayak gitu. Jalannya tuh rapi. Pecah, guys. Oh, ini kayaknya full gameplay nih. Full gameplay dia nih. Oke, kita rada seperti ini masih ngeluting. Ini full gameplay mungkin nih. Gak ada musuh. Nah, ya dicepetin sama dia. Oh, ini full gameplay nih. Kalau full gameplay gini, lama kita cari yang ini aja. Highlight, highlight. Kita lihat highlight ini nih. Duh, ini koneksi kenapa nih? Ah, ini dia nih. Buset. Tuh orang kenok aimnya tetap ke yang hidup dong. Kacau sih, paling nempel lah. Itu paling susah ya posisi kayak gitu. Buset. Mini shotgunnya. Anjir. Oh, ini zaman masih ada glider nih. Soalnya 4 minggu 3 minggu lalu nih. Boom. Wah, dia sempat miss tuh. Nah. Lihat nih, ketenangan dia nih. Tenang banget mainnya nih. Player tenang. Kalau tenang kayak gini, guys. Kalau orang tenang tuh enak dilihatnya. Tuh dia. Ah, dia nggak ditembak ya deket-deket musuh gitu. Tapi dia nyari aim gitu. Aimnya pas baru dia hantam. Jadi nggak mau asal tembak-tembak angin gitu. Tembakan pasti baru ditembak sama dia. Gila, headshot semua kan. Merah semua, damage-nya merah semua. Dia ini salah satu high team-nya region Singapura ya. Malaysia dia. Guild WNL ini salah satu guild yang disegani, guys. Mungkin kalau orang-orang Malaysia sana tahu lah siapa dia ya. Kalian lihat sendiri itu dua orang yang di pos kecil. Dia masuk langsung ditembak. Headshot dong orang lagi diam. Lagi madep belakang loh. Kacau kacau. Oh, nah ini tenang nih. Nah tuh. Nah kalian lihat tuh ya. Di situ tadi kalau misalkan ada grogi itu pasti tembakan kayak gitu rata-rata. Nah ini mungkin dia grogi di sini sedikit lah. Selebihnya santai. Tadi doang tuh. Sama aimnya kacau pas lagi dia lompat ngebalik gitu. Kacau, kacau, kacau. Mantap. Jadi nih guys ya, kalau menurut gue ini emang dia patutlah disebut King of Headshot-nya Malaysia nih. Dia semua senjata
main gitu. Jadi nggak di satu senjata aja semuanya, mungkin bagi dia nggak masalah. Dari treatment gun aja dia gampang gitu headshotnya. Emang nih tangannya tangan-tangan pro player ya, pro player banget, tangan-tangan pro player. Dari pola permainannya juga pro player banget. Jadi kalian nih guys ya, wajib di subscribe guys ya, kalian wajib di subscribe. Cari aja WNL Demon, WNL Demon. Nanti ku kirim ya linknya, aku taruh di deskripsi, kalian bisa cek deskripsi. Karena mungkin banyak yang palsunya sekarang. Sekarang nih banyak lah, kalau orang jago tuh pasti ada aja yang palsu-palsuin, yang orang nyari keuntungan. Dan nanti pastiin kalian subscribe di kolom deskripsi yang asli ya. Oke guys, jadi sekian aja dari gua nih. Kalian kalau setuju reaction adiknya, tulis di kolom komentar juga, kita reaction adiknya ya, yang WNL Venom. Dan semoga aku masih di server Singapura. Oke guys, sekian dari saya Let The Hyper. Pamit undur diri dulu, bye-bye.